orang yang paling deg-degan dan yang paling ketar-ketir ini Bapak Nyiring Binga. Alhamdulillah. Buntut dari permasalahan KDRT kemarin, meskipun sudah damai bersama sang istri Lesti, namun nampaknya Rizky Billar selalu mendapatkan komentar-komentar tak menyenangkan di sosial media, bahkan disebutkan numpang hidup. Buktikan dirinya tak menumpang hidup, Rizky Billar memperlihatkan membeli sebilang tanah di kawasan Jakarta Selatan langsung cash tanpa menyicil. Sudah dimaafkan sang istri Lesti Kejora, bahkan kini pasangan ini pun nampak baik-baik saja dan kerap pamerkan kemesraan bersama. Rizky Billar memperlihatkan kalau dirinya tak numpang hidup kepada Lesti. Rizky Billar pun bekerja, bahkan kini dirinya jadi pengusaha dan membeli sebidang tanah untuk rumah mereka. Sahabat-sahabat Rizky Billar di sosial media pribadi pun ikut berkomentar mendoakan Rizky Billar dengan Lesti, bahkan bersyukur dan berdoa Rizky Billar mendapatkan rejeki membeli segudang tanah, nampak cash bukan riba. Ini dia komentar-komentar para artis rekan Rizky Billar. Dedek, selamat cantikmu. Bubble. Bubble. Dituduh numpang hidup pada sang istri Lesti, Rizky Billar ngamuk, marah-marah menyebutkan itu adalah omongan tak berdasar. Tak hanya itu, Rizky Billar pun mendapatkan komentar-komentar tak menyenangkan di sosial media, bahkan kini nyasar kepada anaknya. Rizky Billar tak diam hingga melaporkan hater ke pihak yang berwajib. Tak diam, Rizky Billar bertindak tegas kepada siapapun hater yang menghina anak dan keluarganya. Rizky Billar pun membuktikan dengan datang ke pihak yang berwajib melaporkan hater-hater tersebut di sosial media. Tak sendiri, Rizky Billar didampingi sang istri Lesti dan juga pengecaranya Sandi Arifin. Menurut Rizky Billar, ini adalah langkah yang harus ditempuh oleh dirinya. Laporkan haters ke pihak yang berwajib, Lesti Kejora dan Rizky Billar mendatangi pihak yang berwajib, bahkan Lesti pun menjadi saksi. Lesti pun nampaknya kini mendukung langkah sang suami untuk melaporkan orang yang selalu mencibir di sosial media. Jam berapa ini? Jam 11 lewat 15. Udah mengganti hari? Iya udah ya, takut dicas nanti di sini kita. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.